kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, nenek, emosi kita ni jalan utama setan, iblis, jin masuk dari tubuh badan kita. Ha, ingat molek. Nenek. Emosi kita kalau tak terkawal, itulah cara paling mujarab puak-puak dia masuk dari tubuh badan kita. Wak khianat kita. Tak kira lah jin saka kau, jin sihir kau, jin sapuk tepi jalan kau, dia mudah masuk dalam tubuh badan kita kalau kita emosi tak terkawal. Tapi tu orang yang ada gangguan, jaga molek emosi tu. Jangan duk cepat marah, jangan duk terlepas sedih, jangan duk suka galak hilap doa. Budak-budak sekolah hok kena histeria gapo tu? Kih gapo tu? Kih galak. Ha. Galak ni emosi tak terkawal menyebabkan mudah masuk puak-puak tu. Nabi kata jin setan masuk dari tubuh badan seorang manusia dalam saluran darah. Dia jalan dalam tubuh badan kita macam highway. Ni saluran darah tak kira lah. Ulama kata ada masuk ke umbung-umbung, ada masuk ke jari atu tangan kita ni, ada masuk ke ni ujung jari kaki, macam-macam lah ruwe-ruwe untuk dia masuk dari tubuh badan kita. Nih, kita ngowak tutup mulut kau. Nah, maka mudah setan jin iblis masuk dari tubuh badan kita dengan cara emosi tak terkawal, iaitu kita tak boleh nak jaga marah. Nah, di antara dia selain pada nah, sedih berdoa, galak berdoa, itu emosi yang tak terkawal menyebabkan dia boleh kontrol tubuh badan kita. Na'udzubillah.